program viral eh dalam dalam TikTok saya ni dia bang muka dia eh. Dia kencing diri bang. Okey, alright eh. Ha? Kalau YouTube punya video edit potong yang mula-mula aku pun aku tak tahu, aku tak nampak sebenarnya. Tak berasa. Iyalah. Kita akan simpan udang kita bang. Alhamdulillah hasil pada trip hari raya korban ni ramai jemaah-jemaah haji yang masuk ke dalam pesawat saya ikut balik dulu di quarantine dalam sangka satu dua empat. Okey, alright kita akan menyimpan kita punya udang untuk dijual pada petang ni bang. Banyak ni. Dan udangnya akan dipilih saiz-saiz yang untuk dijual. Alright. Tu udang mati bang. Mati. Okey. Ada ke? Bapak tonton ya. Kau tahan hidup. Tak apalah kawan, memang tak makan tuntung-tuntung ni. Bapak buaya bang, kejun daripada dalam bot eh. Dia punya malas, dia nak buka tali eh. Terjun dalam air. Alright. Ini trip kelas 9 nanti ni. Tengok malam tok gogo. Trek Allahu akbar. Resap kai bang sego tu saya berkorban lepas dia mati ni bang. Nampak dah udah mati. Kurangan oksigen rambut apa? Tengok rendam dalam air eko lagi dah sap tadi. Tu walaupun dia ada nampak macam naik dia hidup sikit-sikit kan. Tu dikirakan mati bang. Nanti duduk dalam kangkor. Dia mati Mati je dekat sekilo lah.
ini adalah proses memilih udang kasar, udang mati dan udang halus . Kalau kita bawa balik bawah ni banyak bang, kalau tengah hari ni inilah risiko dia . Risiko udang mati. Abang boleh nampak lah udang matinya. Itulah sebabnya saya kena cepat sedikit . Balik. Sekilo mati bang. Jagalah. Rezeki mana-mana ada lah. Yang mati kita bawa balik. Apa ada orang nak beli . Udang mati. Ada orang tempah sekilo udang mati. Dikira mati tadi. Nampak udang mati. Itulah sebabnya saya tukar air. Itu bila udang dah terlampau banyak . Siku dia tu kurang lebih macam ni lah. Wow, dah naik. Tak sempat nak buat rakaman, bang. Ni dia . Dah. Dah mati lah you dah kaya kalau lambat . Nak tengok budak mandi. Dia orang tak tahu saya okey bang pasal buaya. Dia orang mandi itulah dekat sungai . Hilang buah kena ketik je buaya. Tu dia gayung betul dan ni kecil pun habis masuk jangan sangka kena jual . Ye, dah tinggal trik-trik dah . Trik dah dah ni kita pilih sikit lah ni kasar dia udang ni dah tak nak makan udang . Sedap benda lain pula tak tahu udang ni dah jatuh umur 10 dah tak nak makan . Baik. Kurang lebih kita bawa balik dalam 2 kilo . Campur udang mati jadi itulah bang. Dah. Ya Allah dah. Tadi dengan yang hidup halus lebih mudah. Ini adalah udang yang saya akan jual pada petani . Alhamdulillah berbakti pada trip hari raya haji bang. Kita pergi ikat engkau kau gitu .
ล่ะเออสมองวันดีอ่ะทุกจูนเป็นน้ำฟ้าไหนนี่สดทุกจูนนี่อยู่ไหนวะมันโอ้เซลิเกบ้างอ่ะเอาแรงไอ้นี่เดียวบ้างออกมาบูดะบูดะมันดีแฮะในกะสมไงใช่ยูนี่สมมั่วคาคีพื้นนางกวะกวะลันต่างบังอ่าได้สัมผัสที่สี่วิดีโอใช่ยูปัตตะการินี้kita akan berjumpa lagi di next episode yang akan datang bang sekejap kita isi ludah kita yang nak bawa balik rumah kena gendang orang kalah ni bang terbaik dari ladang yang mati je 2 kilo campur dengan orang kecil apa sepik koneng mampu mati udang ok harap baik dari ladang baik tu dia Tegak balik lah, bodoh lu. Baru aku nak terjun kai. Panas budak ni. Kena demam pialu kan. Okey, right bang. Yang mati dan yang kecil 2 kilo bang. Alhamdulillah ada juga lah rezekinya. Okey. Kita akan berjumpa di next episode yang akan datang. Terbaik dari Stanley bang. Alright.